Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Rozik BCN Channel. Kali ini kita akan mereview mobil yang bisa buat kerja. Grand Max 1.5 ACPS. Apa sih Grand Max 1.5 ACPS itu? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian. Oke teman-teman, kita mulai mereview Grand Max 1.5 ACPS. Ini tampak depannya seperti ini teman-teman ya. Sangat bagus, sangat kekar. Untuk Grand Max 1.5 ACPS, kita tambahi body kit di bawah plat teman-teman, warna chrome biar terkesan lebih mewah. Nah, ini tampak lampunya lebih agak lebar, fungsinya untuk pencahayaannya lebih bagus saat malam, jadi lebih terang. Nah, untuk spionnya sudah dilengkapi rating, berarti nanti jangan khawatir, rating nanti di depan ada, di spion juga ada. Nah, untuk Grand Max 1.5 ACPS kita gratisi free talang air, berarti sudah ada talang airnya teman-teman. Nah, untuk Grand Max di sampingnya bak ini sudah ada tambahan body kit teman-teman. Nah, ini sangat bagus. Untuk rodanya kita pakai ring 13, tapi bannya dikasih agak tebel. Nah, berarti lebih tinggi. Nah, ini tampak belakangnya sudah lengkap. 1.5 ACPS. Nah, ini baknya sudah dikasih tepak spanten teman-teman ya, spanten kecil, ada di kaca sama ada di bawah. Nah, ini untuk gardannya, berarti perdaunnya ada di atas gardan teman-teman, berarti sangat-sangat kuat tumpuannya. Grand Max 1.5 ACPS. Nah, di sini Grand Max 1.5 ACPS untuk covernya dikasih warna krim sama agak keabu-abuan. Nah, untuk sudah ada salonnya juga teman-teman. Nah, lengkap semua. Nah, ini tampak dalamnya. Untuk Grand Max 1.5 ACPS muat 3 penumpang. Samping kanan, samping kiri, tengah pun bisa. Sangat lega. Cocok untuk pengiriman jauh. Nah, ini tampak dalamnya. Sangat lengkap. Sudah AC, audio lengkap, setirnya juga sudah bagus. Nah, ini tampak samping teman-teman ya, dilengkapi sama AC, ada tempat barangnya juga teman-teman, yang sebelah kiri. Biasanya untuk taruh apa, surat-surat apa saat kita perjalanan jauh bisa. Nah, ini tampak dalam, audio sudah ada, AC sudah ada, transmisi manual, hand rem bagus, segalanya pakai rem tarik. Ini spoiler sudah ada, setirnya juga sudah bagus. Grand Max 1.5 audio sudah ada, AC ada, manual, sudah cocok untuk pengiriman barang di luar kota.